bercanda, jangan bercanda. Paling deg-degan. Ini jangan bercanda nih. Salah satu di antara kita atau penonton mungkin ada yang mau dibuka mata. Mata apa? Batinnya. Mata kaki. Mata batin, mata hati. Mata kaki. Yang bercanda kamu. Kamu tadi bilang mata batin. Ustadz kayaknya serius banget nih. Ustadz ya. Ya datang yang hadir. Lu jangan bercanda. Di sebelah kiri saya, sebelah kanan situ, pojok situ. Sekarang boleh bercanda? Boleh. Boleh. Kok udah boleh Pak? Kok bercanda diatur-atur gitu Pak Ustadz? Saya jadi bingung nih. Emang tadi dia enggak? Enggak, ini jangan bercanda nih. Sekarang udah boleh? Bukan ada kehadiran beliau. Sekarang udah? Ada, iya. Sekarang udah boleh bercanda? Boleh. Udah boleh. Wah! Luma, jangan begitu Lin. Aduh, boleh. Jangan gitu-gituan ini, harus serius. Ini yang saya lihat Mas Raffi, Mbak Rina sama Mbak Dewi. Mbak Ayu, Ayu. Mbak Ayu Dewi ya. Sebelah kanan saya yang depan situ. Ini penampakannya sangat luar biasa. Oke, sekarang gini aja untuk buka mata batin, siapa nih bertiga yang mau? Nah, yang menurut Pak Ustadz kira-kira di antara kita bertiga lah, jangan kita yang begitu-begituin, nanti kita kan ada. Saya lagi ada yang paling deket aja ya, paling deket. Iya, paling deket. Nah, saya ada perlu Pak, saya mau pulang dulu boleh? Nanti saya balik lagi ke sini. Itu kamu yang nomor deket gak mau, berarti yang agak deket. Nah, yang nah, sini. Kamu tahu. Di mana-mana sini, Sat. Itu paling rapi, rapi. Enggak, kamu tetap dulu, enggak ada belok kiri. Ini mah jauhan loh, 3 meter. Enggak jauh. Ayo, Mas Rafi. Siap. Hari lahirnya hari apa? Hah? Hari lahirnya. Sok laki loh. Enggak tahu. Aku nggak tahu lahir aku. Oke lah kalau gitu. Aku nggak tahu ibu aku atau nggak tahu bapak aku. Kalau sih, jangan bercanda-bercanda. Oh pemirsa, Mas Raffi kan sering lihat cewek-cewek cantik yang memang, sekarang lihatnya beda, biar beda aja. Dunianya biar beda aja, ya. Lihat cewek yang ini udah, yang itu udah. Jadi Raffi siap nggak? Maksudnya gimana? Siap, Raffi siap. Raffi. Oke, bersedia ya? Ya udah serius dulu Raffi. Oke. Tapi aku nanti ke digangguin nggak? Ketawa bu. Enggak, Insya Allah kita kan bisa neutralisir lah Insya Allah ya. Agak maju ke depan sini, agak lurus tangannya, dilurusin aja. Matanya terpejam dulu. Nanti ketika saya kasih aba-aba, buka pelan-pelan, pelan-pelan. Apapun yang terjadi, ceritakan ya, ceritakan. Baca istighfar ya. Perhatikan itu ada sosok apa? Tuh. Kemana? Apa yang dilihat Mas Rafi? Kemana lihat kemana? Ke depan berani nggak? Ke depan yang lurus. Ke depan lurus. 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 Aku bisa dicerita ke pemirsa. Apa yang dilihat spontan yang dilihat apa tadi apa? Ini bulu kuduk aku merinding. Oh iya pemirsa memang benar. Ini Mas Rafi. Bulu kuduknya dari rambutnya juga dari sini, tangannya juga bisa di close, tangannya juga nih bulu kuduknya merinding, bisa melihat. Aduh itu gangguin aku nggak nanti, aku dipelototin itu. Sosoknya apa? Perempuan, laki-laki? Perempuan. Pakaiannya apa Mas Rafi? Bajunya apa bajunya? Putih panjang gitu. Rambutnya panjang, mukanya rusak banget. Oke, takutnya nggak kuat Mas Rafi, mungkin bisa. Kalau udah begini pemirsa, saya lebih gampang untuk menyalurkan tenaga untuk bisa barangkali bisa dia naik. Mengvisualisasi. Dia naik. Itu tuh dia naik deh. Dia naik ke tangga yang apa ujung-ujung tuh. Bisa menggambar atau mengvisualkan ya, sosok itu. Iya, aku merinding loh itu loh. Benar-benar. Oke, Mas Rafi gini aja, saya tambah untuk bisa melukis ya sosok itu ya. Sebenarnya Mas Rafi bisa ngelukis nggak? Enggak. Oke, saya kasih energi, kekuatan untuk bisa menggambar sosok itu. Mau, berani. Tapi itu nanti dia, enggak mesti jangan nanti dia gangguin aku. Pas enggak jawab ini aku dilihat-lihatin. Insya Allah enggak. Jadi di sini udah saya netralisir, artinya kita sudah berdoa sebelum acara dimulai. Kalau gambar yang aku enggak bisa gambar enggak sesuai dia marah nanti aku diganggu-ganggu. Nanti aku yang terusin. Terusin apa? Terusin gambarnya.
Bukan, aku digangguin. Kalau aku digangguin gimana itu? Oke, langsung gambar aja ya. Mukanya tuh gede banget. Badannya, mukanya gede. Terus? Putih bawah gitu, tapi mukanya rusak. Iya. Matanya melotot ya? Pusat segini ya, putih aja ke bawah dia. Aku nggak tahu deh, yang kelihatan tuh mukanya dulu karena gede banget. Iya benar. Udah deh, aku takut deh. Takut, oke. Yeah. Udah lah. Nih gini. Oke, pemirsa. Nanti kita akan lihat pemirsa terusin ya. Takutnya Mas Rapi nggak kuat, artinya apa mau tutup mata batinnya ya, lihat normal lagi. Takutnya ketika ntar pulang kalau nggak ditutup bisa melihat semuanya. Oke, Mas Rapi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang lihat sosok yang aslinya di sini, berdua. Sosok asli. Berubah enggak dia? Kok saya? Sono lihat enggak? Kosong sekarang. Benar? Enggak ada apa-apa. Karena ditutup pemirsa. Nih, sosok asli yang dua di sini. Kalau aku pulang ke rumah dia ngikutin aku gimana? Nanti. Minta nomor telepon ya. Enggak benar, enggak apa-apa, aku takut. Oke, karena Rafi udah ditutup mata batinnya, nanti Pak Ustadz mau terusin ya? Iya, terusin ya. Biar lebih jelas lagi, nanti kita akan lihat hasil gambarnya. Jangan kemana-mana, tetap disentil. Apa namanya ya, pembelajaran. Oh, dia nampak aku jadi.